adalah makanan yang sudah dikenal banyak orang. Minuman yang identik dengan rasa manis dan segar ini memang paling pas ya untuk melepas dahaga. Terlebih lagi saat cuaca sedang panas-panasnya. Fireball. Nah, bicara soal dawet nih keluar Indonesia, Anda harus coba yang satu ini. Dawet sambal. Dawet pakai sambal. Seperti apa rasanya ya? Dawet yang satu ini memang beda dari dawet biasanya. Dari namanya saja, sudah bisa dipastikan kalau rasanya pedas, ya kan? Dawet sambal adalah salah satu kuliner khas daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Dawet ini bisa dijumpai di sekitar lokasi wisata Grojogan Sewu, Kulon Progo. Biasanya nih, para wisatawan lokal yang selesai menikmati keindahan air terjun akan mampir dan membawa dawet ini sebagai oleh-oleh. Wah, wah, wah. Dawet itu bumbunya itu cabai, sambal, tahu, kuahnya jeruk, rasanya pedas. Manis, enak sekali Mbak. Bahan dasar membuat dawet sambal adalah tepung umbi-umbian atau yang dikenal dengan ganyok. Katanya sih agar rasa si dawet lebih gurih dan kenyal. Coba lihat nih, campuran dawet, toge, tahu, gula aren, dan tentu saja sambal. Rasanya manis, gurih, dan pedas. Pertamanya sih kirain minuman ya, soalnya namanya ada dawet-dawetnya, ternyata bukan. Ternyata kayak semacam kayak kalau orang Jakarta sih bilang kayak ketoprak gitu, kayak ketoprak tapi dari cendol. Itu unik banget. Rasanya gimana? Saya tuh pedes yang jelas tapi enak, gurih-gurih. Dawet sambal yang termasuk salah satu kuliner legendaris ini memang semakin langka dan sulit untuk ditemui. Bagi yang ingin mencoba dawet sambal ini, langsung aja datang ke sini ya, ke warung milik Ibu Wakijem yang tidak jauh dari lokasi wisata Grojogan Sewu. Untuk menikmati semangkuk kecil dawet sambal, pengunjung cukup membayar sebesar Rp2.500 saja loh. Murah, enak, dan tentu saja seger. Nyam-nyam-nyam.